Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Dunia 2022 hari ini, Minggu tanggal 27 November 2022. Pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Meksiko berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Argentina. Pertandingan antara Timnas Jepang versus Timnas Costa Rica berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Costa Rica. Pertandingan antara Timnas Belgia versus Timnas Maroko berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Maroko. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia 2022. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Belanda dengan torehan 4 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Ekuador dengan torehan 4 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 4 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin. Lalu untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Polandia dengan torehan 4 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Argentina dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada Timnas Prancis dengan torehan 6 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin. Lalu untuk grup E, di peringkat pertama ada Timnas Spanyol dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup F, di peringkat pertama ada Timnas Maroko dengan torehan 4 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Belgia dengan torehan 3 poin. Lalu untuk grup G, di peringkat pertama ada Timnas Brazil dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Switzerland dengan torehan 3 poin. Dan yang terakhir untuk grup H, di peringkat pertama ada Timnas Portugal dengan torehan 3 poin, dan di peringkat kedua ada Timnas Uruguay dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Kylian Mbappe dari Timnas Prancis dengan torehan 3 gol, dan disusul oleh Enner Valencia dari Timnas Ekuador dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Harry Kane dari Timnas Inggris dengan torehan 2 assist, serta ada Bruno Fernandes dari Timnas Portugal dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia 2022. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Kroasia versus Timnas Kanada pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di HTV dan VDI.com. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Jerman pada jam 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat live di HTV dan VDI.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kamerun versus Timnas Serbia
pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Ghana pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Brazil versus Timnas Switzerland pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com.